Selamat malam teman-teman, gimana kabarnya, sehat? Ya mudah-mudahan sehat ya, itu yang kita harapkan selalu. Oh ya teman-teman, tadi saya gosok batu ini, tukang gosok ya. Belum selesai gosoknya, videonya mati. Kenyang air teman-teman. Gak tahu HP saya itu kenapa blower-blower sendiri tuh. Nyalju teman-teman dalamnya, sama batu ini tadi ngosoknya. Nah ini kenanga kuning, kenanga kuning. Nah, sengaja saya bentuk kayak gini teman-teman, dapatnya udah bentuknya kayak gini. Ini cuma dirapiin aja, dihalusin. Tadi saya bolongin sininya, mata bornya habis katanya, tumpul. Gimana bang, udah kayak gitu aja nggak apa-apa lah. Sama ini kali asam, kali asam. Ini stasios, ini stasios, ini anggur, anggur, ini juga anggur. Batu, atau ini batu apa nih, ini dikasih kawan dulu, batu luar. Ini dia ngambil batu luar, orangnya orang luar negeri. Ini dulu batu sama bungur. Kenangan-kenangan yang ini. Yang minat WA teman-teman ya, kolom komentar. Yang minat kolom komentar. Oke. Ini yang air Lampung Selatan. Lampung Selatan, Merbu, Mataram. Ya. Ini saya temukan di Lampung Selatan, Kecamatan Merbu, Mataram, Kelurahan Suban. Saya temukan ini di Sinar Padang. Sinar Padang itu bukan kampung teman-teman ya. Sinar Padang itu nama kuburan, kuburan Sinar Padang. Saya temukan ini di daerah situ, ini bukan di kuburannya, di kebun kakek dekat kuburan. Yang orang Krian tahu lah Sinar Padang. Tuh teman-teman, tuh kinyang es atau kinyang air Lampung Selatan, kelurahan, Kecamatan Merbu Mataram, Kelurahan Suban. Dapatkan di Sinar Padang nih, di kebun kakek. Artinya ini bahannya kecil sih, sejempol
jempol. Pas jadi satu inilah. Yang minat di kolom komentar ya. Ini apa adanya kayak ginilah barangnya ya. Yang minat kunjungi kolom komentar ya. Oke. Kalau ini yang sering saya pakai ini. Tapi kalau ada yang minat, bolehlah. Oke. Ini kenanga kuning, Kasel Doni kenanga kuning. Ya. Yang minat hubungi kolom komentar ya. Oke. Sip. Maju terus batu akik.